menjadi merupakan salah satu kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Luasnya 41.330 hektar. Terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur, yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengapa Taman Nasional Gunung Rinjani ini penting? Ada beberapa alasan. Setidaknya yang pertama adalah fakta menunjukkan bahwa 51 dari 54 sungai dimanfaatkan airnya di Pulau Lombok berhulu di Taman Nasional Gunung Rinjani. Untuk satwa setidaknya sudah teridentifikasi 20 jenis serangga, 19 mamalia, 8 reptil, dan 154 burung. Beberapa di antaranya masuk ke dalam red list IUCN, misalnya elang flores. Juga kami mempunyai jenis yang sangat endemik, yaitu celepuk Rinjani. Berdasarkan database penelitian dilakukan oleh internal pegawai Taman Nasional Gunung Rinjani, dibantu perguruan tinggi dan LIPI, telah teridentifikasi setidaknya 447 jenis pohon, 6 rotan, 28 liana, 55 jenis anggrek, 59 jenis paku-pakuan, bahkan juga 117 jenis jamur.